ni adalah masak sardin. Perit bonda kecil-kecil, bonda terus hidang. Ini saya testing daripada tanah liat. Tapi kan bila bonda hujan perit tanah, bonda tahu dah perit tanah jenis apa. So akan datang kan perit tanah bonda lagi lawa-lawa. Ni soun dengan apa tu? Subhanallah, dengan pucuk, tahu kering ni, tempenya. Dan saya letak apa tau? Saya letak hati ayam. Jangan dia kacau sangat mak, nanti hancur. Macam tu je saya buat. Sampai dia betul-betul masak, baru saya letak dia punya bahan lain. Api sederhana mak. Hati ayam ni, kalau orang apa, darah kurang elok makan. Tapi kalau orang gaut, orang sakit saraf, orang nak elak toksin, jangan makan banyak. Penyakit ni. Tapi kalau buat tahu masak saya, setengah orang dia tak letak apa-apa kan. Tak ikan bilis ke udang kering, saya letak hati ayam. Kalau hati ayam kampung lagi sedap. Tapi kena rebus lama dululah. Tengok. Aktiviti bonda, raya korban. So ayam kampung bonda dah siap. So ayam kampung ni bagus sangat-sangat sebenarnya. Sebab dia tak ada hormon, dia tak ada toksin untuk badan kita. Dan saya buat masak sup tanpa minyak untuk saya bawa bekal ke luar negara. Ini saya masak siap-siap kentang untuk berbagai jenis masakan. Nanti dia campur-campur dekat atasnya. Sejukkan, nanti saya pack lah. Tengok, ni semua nak dibagi-bagikan untuk bawa ke luar negara. Dah siap, janji dapat 4 kan. Rupanya saya akan masak. Bukan akan, dah siap masak untuk 8 menu. Asam pedas ikan pari. Ini lagi satu. Ada 2 lagi masakan yang on the way. Saya dah nak start packing kan. Ini masak kicap saya untuk ikan bawal. Ikan dia saya goreng separuh masak. Ini juga salah satu. Masak kicap saya, rasa dia sangat sedap. Antara bahan yang saya letak ialah kerisik, cili api. Lepas tu minyak dia yang paling sedap. Minyak kelapa betul. Macam inilah. Jadi bila masak macam ni separuh masak, saya bawa dekat luar negara, nanti saya akan preheat lagi. Ini macam ni cara saya buat packaging. Packaging, cara saya simpan makanan. So setiap menu bertulis. Jadi sekali masak, nanti dekat luar negara, satu bekas macam ni lah. Nanti semua dibekukan. Saya nak pergi luar negara nanti, insya Allah hari Khamis.